Saudara, pipa gas milik perusahaan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Mandailing Natal, Sumatera Utara bocor. Akibatnya, warga di sekitar lokasi keracunan. Video amatir ini menunjukkan kebocoran pipa gas terjadi saat pengeboran sumber panas bumi oleh PT Sorik Marapi Geothermal Power. Semburan gas dan air pekat menggenangi jalan di sekitar perusahaan itu. Bukan kali pertama kebocoran gas juga terjadi Maret lalu. Kapolres Mandailing Natal, AKBP Reza Khairul meminta perusahaan segera menutup sumur gas yang bocor dan mengimbau warga tetap tenang. Ya, sementara untuk hari ini kita fokus evakuasi warga yang menjadi korban, yang terdampak. Terus kemudian pihak perusahaan harus segera menutup itu sumur yang menyembur tadi. Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat Desa Simangurjulu terutama agar tetap tenang, ya, serahkan permasalahan ini kepada Pak Bupati dan seluruh Forkopimda dan para tokoh masyarakat yang ada. Hingga kini lebih dari 20 warga Desa Sibanggor, Mandailing Natal, Sumatera Utara keracunan dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Panyambungan. Para korban mengalami sesak nafas, pusing, mual, hingga muntah. Warga bercerita mereka mulai keracunan saat tiba-tiba mencium bau menyengat. Orang lagi kerja di sawah, kan? Namanya panen, sama yang apa namanya, padi. Yeah. Tiba-tiba datang bau. Bau menyengat, ya? Bau menyengat. Iya, yeah. Terus? Terus kondisi ke korban ini, Bang, gimana di muntah-muntah? Iya. Enggak, dia geletak dari mana, Bang? Dari perusahaan dari peteng, Bang.